Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom petang ni kita nak cerita mengenai ada masalah ke tu? Adik Sheila Amzah berang dan marah bila ditanya mengenai perkahwinan kakaknya. Banyak benda yang dia tak tahu katanya. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Penyanyi Shada Amzah meminta netizen untuk berhenti mengajukan soalan kepadanya mengenai perkembangan majlis pernikahan kakaknya yang juga penyanyi popular Sheila Amzah. Dan menerusi kemas kini di Instagram, Shada menjelaskan bahawa dia sama sekali tidak mengetahui berkenaan tarikh dan lokasi majlis pernikahan kakaknya itu. Kata Shada Amzah, berhenti tanya saya, dia iaitu Sheila dekat mana, bila dia kahwin, dekat mana dia kahwin, saya betul-betul tak tahu. Begitulah kata Shada Amzah. Dan dalam masa sama, Shada turut berpesan kepada pengikutnya untuk tidak berkongsi sebarang hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya kepada pelantun lagu Patah Seribu tu. Kenapa pula tu? Dan tegas Shada, kakaknya tidak gemar dengan tindakan sesetengah netizen yang bertindak sedemikian. Kata Shada lagi, tolonglah jangan forward apa saja saya post dekat sini atau di mana-mana pada kakak saya. Dia tak suka. Kalau dia nak tengok, dia boleh tengok sendiri. Akaun saya tak privacy pun. Begitulah kata Shada. Dan terdahulu Sheila Amzah selamat mengikat tali pertunangan dengan influencer media sosial Ubay pada 27 Mei yang lalu. Dan Sheila sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga bersama Haris Idraki Elias. Dan hasil perkongsian hidup mereka diberi seorang anak iaitu Syed Waiz. Dan kenapa Shada bercakap dan bertindak begini, kita pun masih tak tahu ada masalah ke apa, sebab Shada pun sendiri tak tahu mengenai details pernikahan kakaknya dan Ubay. Apapun, kita doa je lah yang baik-baik. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.